Persaingan memperebutkan posisi kiper utama Sriwijaya FC berlangsung ketat. Pasalnya keempat kiper saat ini memiliki kemampuan merata. Meski diisi kiper senior dan muda, namun peluang untuk menjadi penjaga gawang utama Sriwijaya FC musim ini terbuka untuk keempatnya. Pelatih kiper Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu menegaskan, secara kemampuan kiper yang dimiliki saat ini menunjukkan kapasitas baik. Nantinya penunjukan kiper utama Sriwijaya FC tidak berdasarkan kemampuan, namun dilihat dari yang paling siap di sisi mental bertanding. Kalau untuk sejauh ini saya belum ya, karena masih dalam situasi latihan, jadi persiapan, jadi saya belum bisa memutuskan siapa yang pertama. Buat saya semua sama, saya tidak mau beda-beda. Itu pun, kalaupun siapa yang tampil, itu keputusan bukan dari saya juga ya, itu keputusan bersama sama tim pelatih. Untuk mengarungi lanjutan kompetisi Liga 2 pada Oktober nanti, posisi di bawah Mister Gawang Sriwijaya FC diperkuat 4 kiper, yakni Imam Arif Fadila, Rudi Nurdin Rajak, Haris Rotinsulu, dan Royhan Hafiluddin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.